Nah, ini apa aja bumbunya? Ini aja kurang lebih. Ada soy sauce, terus ada minyak wijen, ada apa namanya? Bawang putih. Ya, ya. Dan ada daging. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, keluarga Sultan. Ini sudah setahun kita nggak masak. Setahun ya? Ingin tahu menunya, silakan DM Kak Raffi dan follow Instagramnya. Jadi ada royalty ya kak. Oke. Ini kenapa kakak bisa masak ini? Kenapa ya? Ini gara-gara nonton film terus ada daging-dagingan. Kayak coba resepnya kayak gimana sih? Udah akhirnya nyari di internet gimana resepnya. Udah akhirnya eksperimen sendiri jam 3 pagi, jam 2 pagi masak sendirian. Akhirnya nemu resepnya. Oh. Aku juga nonton di salah satu channel TV kabel yang masak-masak ya. Itu akhirnya ke Gojek. Akhirnya pesan order. Ayah ini enak. Ayah ini enak gitu. Jadi sebentar lagi aku ini ikut sinetron loh. Support ya, dukung ya. Dan Raffi juga main loh. Jadi chef dia. Oke, para chef-chef yang di Master Chef, coba kira-kira ada yang salah nggak? Ini apa aja bumbunya? Ini aja kurang lebih. Ada soy sauce, terus ada minyak wijen, ada bawang putih. Dan ada daging ya? Daging. Oke, jadi para sponsor yang mau sponsorin silahkan. Boleh. Kak Raffi akan masak. Oke. Masakan Rafdut. Enak. Salah satu brand ternama kalah lah pokoknya.
A few moments later. Kayak original itu lah ya. Enak. Wow. Siapa pasti nggak pakai itu ya wijen? Tahu. Ini wijen yang kotak-kotak. Bukan lah. Ini bawang putih. Aduh wijen. Merah. Bohong. Sangat menarik. Oh. Menarik. Nyam nyam nyam. Kurang apa? Udah enak ya kan? Manisnya belum kurang manis ya. Beda gaya. Gak apa maklum udah lama enggak masak. Jadi beda aku juga. Coba. Terus diam. Pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel Keluarga Sultan. Subscribe. Masak.